Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke ya teman-temanku ya. Pagi-pagi ini kita di belakang rumah. Nah, nampak ya ini adalah kandang ternak kita. Ini bekas kandang kambing. Sekarangnya sudah kosong karena kesibukan. Jadi nggak sempat kalau kita pelihara kambing, pelihara sapi lagi. Karena untuk ngaritnya ya, ngaritnya itu sekarang nyari suket atau nyari rumput itu susah teman-temanku. Sementara untuk lahan rumput kita itu kalau untuk kambing dan sapi tidak memadai. Jadi kita fokuskan untuk pelihara sapi ya teman-temanku ya. Oke ya teman-temanku ya, kenapa saya pagi ini saya konten di belakang rumah atau di ternak saya ya, karena alhamdulillah teman-temanku, hari ini kita dapat rezeki. Malam tadi ya, tadi malam sapi kita alhamdulillah telah melahirkan seorang bayi sapi ya. Jadi bayi sapi ya teman-temanku ya, nanti kita cek teman-temanku ya, teman-temanku ya. Jadi barokahnya tinggal di kampung atau di desa. Kalau teman-teman punya lahan yang cukup, kita bisa pelihara, yaitu boleh kambing, bisa sapi, bahkan ataupun ayam ya. Ini teman-temanku, saya punya ayam kampung juga ya, lumayan banyak. Saya biarkan liar begitu saja teman-temanku. Kemudian ini teman-temanku ya, ini sudah menumpuk ini teman-teman. Ini kisaran mungkin 1 atau 2 ton ini ada. Ini adalah kohe sapi ya, yang saya kumpulkan kemarin dari tempat kandang sebelah tempat bibi saya. Oke ya teman-temanku ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya sapi kita baru saja melahirkan tadi malam. Inilah induknya teman-temanku. Ini sudah 3 kali beranak ya. Ini adalah anak keduanya. Anak pertamanya yaitu jantan sudah kita jual. Jadi tadi malam alhamdulillah lahir dengan selamat anak yang ketiga teman-temanku. Kita masuk ya. Nah, ini kalau baru melahirkan biasanya agak ganas teman-temanku ya, walaupun sama majikannya sendiri ya agak ganas. Ini uri-urinya ya, belum saya kuburkan saya pun. Nah, ini teman-temanku ya, masih mungil. Tadi malam lahir tanpa sepengetahuan saya ya. Jadi jam 2 malam saya bangun, itu si pedet ini ya sudah keluar dari rahim induknya, bahkan sudah menyusu. Jadi karena memang ini indukan, jadi istilahnya sudah berpengalaman dalam melahirkan. Jadi kalau alhamdulillah sekali memang ya, jadi lahir tanpa dibantu, artinya lahirnya gangsar teman-temanku. Ini seperti induknya, kepalanya ada putih-putihnya alias si mental teman-temanku. Nah, untuk kelaminnya sepertinya betina ya, belum saya periksa lebih dekat. Itu teman-temanku si pedet yang baru lahir. Alhamdulillah peternak di kampung ini ya, kalau istilahnya ini adalah tabungan ataupun investasi teman-temanku untuk jangka tahunan.
Jadi teman-teman beruntung sekali lah kalau kita hidup di kampung, di desa, bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tentunya kita ya harus kreatif ya. Ya kalau saya aktivitasnya selain ngarit, kemudian mengajar dan juga berladang. Jadi tiga aktivitas ini yang saya tekuni selama ini, teman-temanku. Ya alhamdulillah sudah mulai kita rasakan hasilnya dari peternak, dari berladang. Nah, ini ya kalau mengajar istilahnya untuk berbakti lah, untuk saya amalkan ilmu untuk bangsa dan negara dan juga agama, teman-temanku. Jadi untuk pengabdian, kalau sumber rezeki saya, mengais rezeki saya ya dari berternak dan bertani, dari itu, teman-temanku. Oke ya, mudah-mudahan sehat-sehat kalian. Saya akan lanjut setelah ini, saya akan ke ladang kembali, teman-temanku ya. Jadi saya beri pakan rumput pacong ini, teman-teman ya. Ini saya punya lahannya sekitar 2500 meter atau 5 rantai ya. Oh iya, 5 rantai, teman-temanku. Saya khususkan untuk tanam pacong ini untuk pakan ternak sapi saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.